the power of dreams. Hey Honda Lovers, kembali lagi di YouTube channel Main Dealer Honda Jakarta Center. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu unit yang baru saja diluncurkan dari Honda di tanggal 5 Mei kemarin, yakni Honda Brio Facelift. Nah, nanti kita akan membahas mulai dari tampak eksterior, interior, serta fitur yang baru saja disematkan pada mobil ini. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah ini jika memang teman-teman berminat ingin melakukan pembelian unit-unit Honda. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian untuk selalu ikuti media sosial dari Main Dealer Honda Jakarta Center, tentunya di akun kami, yakni Main Dealer Honda Jakarta Center. Oke, tanpa berlama lagi teman-teman sekalian, mari kita review mobilnya. Oke, Honda Lovers sekalian, sekarang kita akan membahas mobil ini dari tampak depannya dulu. Ya, kira-kira di tampak depan dari Honda Brio Facelift ini, kira-kira apa saja sih yang mengalami penyegaran pada mobil ini? Yang pertama, Honda Lovers bisa lihat di bagian lampu depannya, itu diberikan lampu depan yang sudah menggunakan lampu LED. Bukan hanya di bagian lampu depannya saja, ternyata di bagian listnya atau alisnya, Honda Lovers bisa lihat sekarang sudah menggunakan mekanikal yang namanya lampu LED juga. Ya, kemudian di bagian grill depannya, mobil ini juga mendapatkan penyegaran juga nih ya, sehingga bisa memberikan tampilannya yang lebih sporty lagi. Karena apa? Karena dibalut dengan warna dark chrome. Selain itu, di bagian bumper depannya, Honda Lovers bisa lihat ya, di mana bumper depannya sendiri juga mengalami perubahan dari model sebelumnya, ditambahkan lagi juga dengan fog lamp depan yang sudah dibekali dengan lampu LED. Nah, itu tampak depan dari Honda Brio Facelift ini yang bisa memberikan tampilan yang lebih eksklusif serta sporty lagi. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya, Honda Lovers kalian bisa lihat velgnya berukurannya masih sama di 15 inch, tapi ada perbedaan warna dengan model sebelumnya. Yang dimana model sebelumnya itu menggunakan warna two-tone color, sekarang itu sudah menggunakan velg berukuran 15 inch, tapi untuk warnanya menggunakan warna dark chrome. Nah, itu di bagian velg dari Honda Brio Facelift ini. Kemudian kita mundur ke belakang. Untuk di bagian door handle dari Honda Brio Facelift ini, khususnya untuk di tipe RS ya, dia sudah menggunakan fitur yang namanya Smart Entry System. Jadi, bisa mempermudah Honda Lovers kalian bisa masuk ke dalam mobil ini tanpa perlu yang namanya menekan tombol dimanapun, ya, karena mudahnya kita hanya memasukkan tangan kita ke door handle-nya, otomatis nanti mobil ini bisa terbuka. Nah, itu dari tampak depan dan samping dari Honda Brio Facelift ini nih, Honda Lovers. Nah, sekarang kita mundur ke bagian belakang dari Honda Brio RS Facelift ini. Perbedaannya itu mungkin tidak terlalu signifikan nih, Honda Lovers. Ya, yang pertama di bagian bumpernya, Honda Lovers bisa lihat ada perubahan desain dari segi diffusernya ya di bawah. Kemudian kita naik sedikit, ya itu di bagian logo RS-nya yang mengalami perubahan model yang tampilannya itu lebih kekinian lagi. Dan kemudian di lampu bagian belakangnya itu juga mengalami perubahan warna yang tadinya warna terang sesuai dengan lampu belakangnya. Tapi sekarang diberikan warna agak kehitaman atau biasanya kita bilang dengan yang namanya lampu smoke nih, Honda Lovers. Nah, itu di bagian sisi dari belakang Honda Brio RS Facelift ini. Oke, Honda Lovers, tadi kita sudah membahas detail perubahan dari Honda Brio Facelift di bagian eksterior. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya nih, Honda Lovers. Ya, kira-kira apa saja sih yang terjadi perubahan pada mobil ini? Bisa dibilang lumayan banyak untuk perubahannya. Yang pertama, kita mulai dari sisi kanan dulu atau sisi driver dulu. Ya, mobil ini sudah dibekali dengan yang namanya power auto up down untuk di bagian kacanya. Bisa Honda Lovers lihat? Ya, kacanya bisa sudah auto, dan yang paling penting ada anti pins atau anti jepit. Cara kerjanya seperti pintu lift ya, jadi tangan dari driver nggak akan kejepit nih, Honda Lovers. Saya praktekin.
Nah, itu cara kerja dari si auto up down plus anti pins. Nah, selain itu mobil ini juga sudah ada yang namanya tombol engine start stop buttonnya. Dan juga ada iluminasinya. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan mobil di kondisi malam hari, mobil ini juga kelihatan tuh untuk tombol engine start stop buttonnya. Kemudian kita lihat di bagian meter clusternya, ini juga mengalami perubahan. Tampilannya seperti di Honda Jazz model-model sebelumnya nih, Honda Lovers. Ya, jadi tampilannya lebih eksklusif, lebih energik, lebih powerful lagi. Ya, karena ada tambahan MID di bagian paling kanannya, yang dimana bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan trip meter, kemudian odometer, kemudian ada jam di sana, dan beberapa tampilan yang Honda Lovers bisa mendapatkan informasi dari multi-information LCD display tersebut. Kemudian kita lihat di bagian setirnya, itu juga ada mengalami perubahan di bagian lampu yang bisa langsung terkonektivitas dengan audionya. Yang dimana tombol-tombol di bagian setir ini juga bisa mengalami pemberian cahayaan, teman-teman. Ya, jadi bisa lebih membantu ketika kita ingin mempraktekkan untuk fitur tersebut itu dalam kondisi di malam hari. Kemudian untuk di bagian head unitnya, dia sudah mengalami perubahan yang tadinya berukuran 6,2 inch layar audionya, sekarang sudah meningkat menjadi 7 inch. Dan di mana untuk audionya sendiri sudah bisa smartphone connection. Ya, jadi sangat bisa membantu kebutuhan dari Honda Lovers kalian ketika ingin mengkonekkan ke handphone Apple CarPlay ataupun ke Android Auto-nya nih Honda Lovers. Ya, selain itu juga di bagian shifternya, ya, yang tadinya belum ada lampu yang menyala, sekarang sudah ada lampu yang menyala di bagian shifternya. Nah, selanjutnya untuk di bagian dashboardnya juga mengalami penyegaran di bagian pattern-nya, kemudian di bagian warnanya yang memberikan tampilan yang lebih dewasa lagi dari Honda Brio ini nih, Honda Lovers. Nah, kurang lebih itu di interior dari Honda Brio yang mengalami perubahan di Honda Lovers, ya. Oke, Honda Lovers, tadi kita sudah mereview ya di bagian eksterior maupun interior dari Honda Brio facelift ini. Nah, kalau misalkan di bagian mesin kurang lebih masih sama dengan generasi sebelumnya atau dengan model yang lama. Tapi tenang aja nih Honda Lovers ya, walaupun mesinnya masih sama, tapi mobil ini masih memiliki tenaga yang masih yang paling besar di kelasnya, yakni 90 PS. Nah, kebetulan saya ingin mengingatkan kembali kepada Honda Lovers kalian, ya, jika ingin melakukan pembelian bisa klik link yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa untuk follow untuk media sosial dari Main Dealer Honda Jakarta Center. Dan kalau misalkan Honda Lovers juga pengen ngelihat unitnya ada di mana, bisa datang ke dealer Jabodetabek, ya, di dealer Honda tentunya. Dan apabila juga kalau misalkan Honda Lovers lagi jalan-jalan bersama keluarga, bisa datang ke Senayan Park, karena display ini bisa Honda Lovers lihat di Dreams Cafe tentunya. Oke, saya Tio pamit undur diri Honda Lovers. Sekian, bye-bye.